Pemirsa, seorang pasien dalam pengawasan atau PDP di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, dinyatakan positif terjangkit wabah corona atau COVID-19 setelah dikeluarkan hasil pemeriksaan spesimen swab oleh Balitbangkes Aceh. Pasien berinisial NS usia 41 tahun, warga Putri Betung, Gayo Lues ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Muhammad Ali Kasim, Gayo Lues. NS dinyatakan positif terjangkit wabah corona setelah dikeluarkan hasil swab yang dilakukan oleh Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balitbangkes Aceh pada Sabtu 18 April 2020 lalu. NS memiliki riwayat perjalanan dari Medan, Sumatera Utara dan Lhokseumawe, Aceh dengan gejala awal batuk berdahak dan sesak nafas. Saat dilakukan rapid test oleh pihak RSUD setempat juga dinyatakan positif. Pasien positif ini telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, serta seluruh anggota keluarganya saat ini telah disarankan isolasi lokal di rumah. Tadi malam hasilnya sudah keluar, tapi kita belum mendapat rilisnya, jadi makanya kita tidak berani mengumumkan ke masyarakat. Kita harus punya bukti rilis dari Litbang, dan kita saat ini sudah memiliki hasilnya, dan hasilnya saat ini pasien tersebut dinyatakan positif COVID-19. Gugus Tugas COVID-19 Gayo Lues minta warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Dalam hal ini untuk selalu mematuhi imbauan pemerintah serta terus menjaga kesehatan dan laporkan setiap riwayat perjalanan bagi keluarganya yang baru pulang demi keselamatan bersama. Dari Gayo Lues, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.